ここに来るの初めてなので、もう本当に、あ、猫ちゃんがいる、猫ちゃんがいる、猫ちゃん、デビニキへようこそ。 Yes, hari ini buat ke Uguis Dani. By the way, gua baru tahu Uguis Dani itu adalah salah satu red district. Gua kaget keluar station ada banyak banget hotel di sini. Dan jujur bentuknya unik-unik. Katanya sih prostitusi di sini banyak tante-tante gitu, guys. Bener atau enggak? Katanya sih bisa main sama tante-tante cukup dengan 3000 yen. Tapi jangan salah ya guys, kita kesini bukan mau ke hotel. Oh my god, kita mau ke musim Shodo. Shodo itu adalah seni kaligrafi Jepang. Pameran kali ini namanya Tokishoto Sono Jidai. Artisnya adalah kakek Chinese ini. Selebihnya gue gak paham. Jujur gak terlalu rekomen kalau kamu gak tertarik sama kanji. Tapi di bangunan sebelah ada pajangan barang-barang yang ditemukan dalam peti mati orang dulu gitu guys. Gue jujur agak serem sih, and kabur setengah jalan. Kalau kalian tertarik silahkan pergi. Lunchnya gue minta mabo tofu, langsung angkat kaki ke Nishi Shinjuku. Sebenarnya dua hari ini gue makan mabo tofu terus. Rasanya pedes banget. Sebenarnya gak boleh, soalnya kulit muka gue kan lagi infeksi. Tapi maafkan diriku. Selesai makan, kita nggak sengaja lewat Sompo Japan Museum. Ternyata ada pameran lukisan modern gitu guys. Penasaran, kaki pun melangkah sesuai dengan insting. By the way, Jepang emang negara yang ramah banget buat pemakai kursi roda ya. Masuk ke dalam, ternyata di sini coin lockernya gratis. Biasanya sih masukin 100 yen. Ya, balik juga sih. Tapi kan males keluarin koin. Museumnya ada di lantai 42. And here we are! Dari sini kamu bisa lihat Tokyo Tower, Imperial Palace, dan Tokyo Sky Tree. Kita nikmati dulu ya pemandangannya. Shinjuku Station kelihatan kecil banget ya. Sebelum masuk, ada informasi tentang pameran lain. Ah, kapan ya Indo bisa kayak gini? Oh iya, kebetulan di sini boleh syuting. So, enjoy ya beberapa karya yang gua anggap menarik. Gimana guys, keren gak? By the way, di museum ini juga ada lukisan bunga mataharinya Goho. Kalau kalian ke Jepang dan mampir di Shinjuku, silahkan pergi ya. Dan kalau kalian suka video ini, please like and subscribe ya. Kalau kalian mau komen juga silahkan di bawah. Dan segitu untuk kade, oaishimashou, jane! This is my birthday.